Ini adalah gedung yang belum jadi ya. Ini gedung yang berada di komplek perhotelan Jabal Umar. Ini gedung ini adalah ketika jadi nanti ini akan menjadi skydeck-nya, view-nya langsung menghadap ke Masjidil Haram. Masjidil Haramnya itu. Nah, nanti setelah jadi ini bakalan dinamai dengan Bab Jeddah, Bab Makkah. Kenapa? Karena bab itu artinya pintu. Jadi hotel ini nanti ibarat pintu. Karena di belakang proyek ini nanti ada proyek Torik Malik Abdul Aziz yang panjangnya sekitar 1 km. Mulai dari Jabal Umar ini sampai ke arah Sitin sana. Itu akan dibangun beberapa hotel, apartemen, dan lain sebagainya. Beberapa satu bus yang akan mengantarkan para jamaah yang berhotel di JW Marriott, Jabal Umar Hilton, dan Double Tree yang berada di komplek Hotel Marriott.